Sunt câte două regle la Rama, reacția în Rama Misteri, ce te ronda reacția în episodul, spun loc de un pic pântă. Ia! Aia mi-e fi apă de aia! Aia tak kena ayah tak selesa dah lagi ayah. Nasib baik tuan Haida tak ambil apa-apa tindakan atas ayah tau. Ayah dah buat report palsu dekat Akik. Sekarang ni, ayah nak paksa Akik kahwin dengan Cinta pula. Palsu apa? Palsu apa depan akakku kan? Tuan, saya datang sini bukan saya nak ukut apa-apa atau nak minta duit daripada tuan. Saya tak perlukan benda tu semua. Yang penting untuk saya sekarang, bagi dia orang berdua kahwin. Dan kalau kau tak nak kahwin, aku kahwinkan dia dengan orang lain. Ayah, ayah mimpi apa ni ayah? Saya setuju. Akik! Akik, apa kau mimpi ni, Akik? Saya setuju untuk berkahwin dengan Cinta. Saya pegang janji-janji dia, tuan. Sebalik dulu. Ayah! Okay, itu dia episode ke-10. Jadi janji di meterai, Akik nak kahwin dengan Cinta. Lepas apa yang berlaku, lepas Akik ditangkap kerana menculik. Tapi Cinta kata ayah dia buat laporan palsu. Memang dari mula lagi saya tak boleh pergilah dengan ayah Cinta ni. Dia memang apa, ada je benda yang tak kena pada Cinta. Pada pandangan dia, lalu dia buatlah cerita dia, dia buatlah macam-macam lah. Untuk saya tak faham kenapa apa, kalau dia tak suka, baik buang terus lah Cinta tu dari kehidupan dia. Tapi dia, saya nampak macam dia mempergunakan Cinta ni dalam pada dia tak suka tu. Dia menggunakan Akik, saya tak tahulah, mungkin dia dah tahu background Akik ni, anak orang yang apa, berjawatan, orang kaya lah, golongan kaya kan. Macam sampai siap dia pergi pejabat apa, ayah si Akik tu nak deal. Macam dia bukan deal lagi, dia macam nak paksa terus, paksa Akik kahwin dengan dengan Cinta. Bunyi macam nak ugut terus, macam menyuruh lah, memaksa, paksa lah maksudnya. Jadi dia ni macam selagi tak tunaikan apa permintaan dia, tuntutan dia tu, dia macam tak akan beredar daripada pejabat tu. Itulah saya tengok macam si agak si Cinta ni. Beratlah kes ni. Maksudnya Cinta pun sebenarnya boleh buat laporan polis kata salah ayah dia tu sebenarnya, sebab dia dah banyak buat benda yang macam salah lah. Macam dia buat laporan yang salah, laporan culik tu sebenarnya. Dia boleh berbincang dengan Akik lah. Tapi Akik ni dia ada perasaan lain pada Cinta sampai dia sanggup kahwin. Dia itulah, mungkin Akik ada perasaan pada Cinta, tapi Cinta tak ada perasaan. Mungkin Cinta tak ada perasaan begitu. Mungkin dalam keadaan macam tu susah untuk apa, mereka bercinta. Jumpa lagi esok, sekian.